Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih 'azza wa jalla: ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asudda 'anka faqran. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah semata, Rabb yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa berusaha untuk menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, yaitu usaha berupa talabul ilmi. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga usaha ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai usaha yang baik, usaha yang benar, usaha yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima. Kita pun berharap semoga dengan usaha kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu yang selama ini kita dapatkan ya, bisa menjadikan diri ini lebih baik dari sebelumnya, bisa menjadikan diri ini lebih berhati-hati lagi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita umatnya agar di setiap pagi kita membaca doa: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Yang kita minta kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama dan yang utama. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah seorang hamba akan mampu menjalani kehidupan di dunia ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh saudaraku dan saudariku seiman, tetaplah kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetaplah kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebaik-baik bekal yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita setelah kematian nanti. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan kepada kita semua, kepada saudara-saudari kita seiman dimanapun mereka berada. Dan semoga kita semua pada saatnya nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu nahwu, mempelajari kaidah
dari kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Arab. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita telah menyelesaikan pembahasan al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu', dan kita juga sudah menyelesaikan pembahasan al-asma al-mansubah, isim-isim yang di-i'rab mansub. Seperti yang telah kita pelajari bersama, isim-isim yang di-i'rab marfu' ada 7 bab, ya. Dan seperti yang sudah kita pelajari, isim-isim yang di-i'rab mansub ada 12. Dari 12 tersebut, ya, penyusun menambahkan beberapa poin yang masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam 12 poin itu, ya, yaitu dari pembahasan maf'ul bihi sampai pembahasan apa? At-tawabi' li ismil mansub. Apa dua pembahasan itu? Dua pembahasan itu adalah, ya, ismu la, ya, isimnya apa? La, yaitu la nafiyatul jenis. Dan ini sudah kita pelajari dan sudah insyaallah kita pahami dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah, ya, dhanna dan saudara-saudaranya. Ya, di mana dhanna dan saudara-saudaranya ini berfungsi untuk menasabkan isim yang datang sesudahnya sebagaimana, ya, isimnya la, ya, sebagaimana apa? Isimnya la. Itulah pembahasan dari pembahasan isim-isim yang mansub. Ada 12 bab dari mulai maf'ul bihi, maf'ul li ajli, dan seterusnya sampai pembahasan apa? Al-munada, dan ditutup dengan pembahasan apa? At-tawabi' li ismil mansub. Kemudian ditambahkan 2 bab tadi, yaitu ismula dengan hukum-hukumnya dan isimnya dhanna dan saudara-saudaranya. Semoga kita diberikan, ya, kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kecintaan salah satunya untuk mempelajari ilmu ini, ya, dengan baik dan benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir dari i'rabul ism, ya, dari apa? I'rabul ismi. Isim, ya, memiliki 3 i'rab seperti yang telah kita pelajari bersama. Ada raf'un ataupun marfu'un, kemudian ada nasbun ataupun mansubun, dan yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, ada jarrun ataupun majrurun dengan istilah lain, yaitu apa? Khafdun. Nah, kita telah menyelesaikan poin yang pertama dan poin yang kedua, dan pada kesempatan ini kita akan membahas apa? Naham, i'rab isim yang terakhir, yaitu apa? I'rab, ya, majrur atau khafad. Ya. Perlu kita ketahui, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, isim itu di i'rab majrur dengan tanda-tandanya, ya. Baik di sana ada kasrah, na'am, ataupun di sana ada apa? Fathah, ataupun di sana ada apa? Al-ya atau ya'un, dan di sana ada apa? Kasratun muqaddarah. Na'am. Kasratun muqaddarah. Ya. Jadi isim itu di i'rab jar ataupun di i'rab majrur atau istilah lainnya apa? Khafad, yaitu dengan tanda apa yang pertama? Kasrah au kasratain. Kemudian yang kedua adalah apa? Fathah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Kasratun muqaddarah. Perlu diingat bahwa isim itu akan di-i'rab majrur imma dengan kasrah, imma dengan fathah, imma dengan ya ataupun kasrah muqaddarah, ya. Meliputi yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu ketika isim tersebut apa, ya, didahului oleh apa? Harful jarri
ataupun didahului oleh apa? Harful qasami. Naam. Ya. Saya ulang sekali lagi bahwa isim itu dipastikan i'rab dia apa? Majrur. I'rab dia itu jar. I'rab dia itu khafad dengan tanda akhiran kasrah ataupun kasratain, ya. Kasrah ataupun apa? Kasratain dengan tanda akhiran apa? Fathah dengan tanda akhiran apa? Ya. Yang dimaksud ya di sini yaitu apa? Akhiran aini ataupun akhiran apa? Ina ataupun memang akhiran ya, ya, ya sukun pada apa? Asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Kasrah muqaddar. Kasrah yang diperkirakan, kasrah yang disembunyikan, meliputi maksur dan apa? Mankus. Yaitu ketika isim tersebut, ya, saudaraku, saudariku, ketika isim tersebut diawali oleh apa? Huruf jar. Kita tahu bahwa huruf jar itu, ya, seperti yang dijelaskan di buku kita, ya, ada 9. Ada berapa? Ada 9. Ya, bisa antum dan antunna lihat, ya, di awal buku tersebut, yaitu apa? Huruf-huruf jar. Di sana dijelaskan oleh penyusun bahwa, ya, huruf jar di awal buku kita, penyusun menjelaskan ada bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, ya, di halaman yang 5, ya, dari buku kita penyusun memberikan penjelasan tentang huruf-huruf apa? Jar. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada huruf ba yaitu bi, ada huruf kaf yaitu ka, ada huruf lam yaitu apa? Li. Untuk memudahkan kita mengingat bentuk dari bentuk-bentuk huruf jar, ya, bentuk dari apa? Bentuk-bentuk huruf jar. Di mana huruf jar tadi ada berapa? Ada 9. Ini huruf masuk ke dalam apa? Huruf ma'ani. Ya, huruf apa? Ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Ketika kita awal mempelajari ini buku, kita sudah memahami bahwasanya huruf itu ada 2. Ada huruf mabani atau huruf hijaiyah, ada juga huruf ma'ani. Apa itu huruf mabani? Yaitu huruf hijaiyah. Dari mulai alif, ba, ta, fa, dan seterusnya sampai huruf apa? Huruf ya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Huruf mabani ataupun huruf hijaiyah yang dengannya kata dalam bahasa Arab itu ada. Ya, karena tersusun darinya kata dalam bahasa Arab itu apa? Ada. Contoh misalnya kata babun misalnya. Kata apa? Babun. Babun di sini dirangkai dari huruf ba, huruf alif, kemudian apa? Huruf ba. Maka huruf ba, huruf alif, huruf ba ini adalah apa? Huruf mabani, huruf hijaiyah. Karena dengannya kata itu a ada. Ya, dengannya kata dalam bahasa Arab itu a ada. Sedangkan ya hurufnya ma'ani adalah hurufnya atau kata fungsi ataupun kata tugas yang memang memiliki makna, memiliki arti. Beda dengan apa? Huruf ba, huruf alif, huruf ba. Ketika ditanya huruf ba apa artinya? Enggak ada. Huruf alif enggak ada artinya. Huruf ta enggak ada artinya. Tapi huruf mabani ini adalah kumpulan huruf, ya, yang punya tugas, yang punya fungsi, dan ya, dia memiliki arti, memiliki makna. Sekaligus dia memiliki fungsi, memiliki tugas kegunaan. Seperti huruf jar yang tadi telah disebutkan oleh penyusun di halaman yang kelima dari buku kita, ya, yaitu apa? Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba. Masing-masing huruf ini punya makna, saudaraku, saudariku. Punya arti. Dan dia punya fungsi. Punya tugas.
ya, apa tugasnya? Yaitu menjadikan kata sesudahnya itu i'rabnya apa? Majrur, baik dengan tanda kasrah ataupun kasratain, ataupun dengan tanda fathah, ataupun dengan huruf ya, meliputi huruf ya itu sendiri pada asmaul khamsah, seperti abun menjadi abi, akhun menjadi akhi, hammun menjadi hammi, fu menjadi fi, zu menjadi apa? Zi, ataupun apa dengan akhiran aini pada musanna, ataupun ina pada jamak mudzakkar apa? Mudzakkar salim. Kemudian apa tanda jar yang berikutnya, yaitu kasrah muqaddarah, kasrah yang diperkirakan, kasrah yang disembunyikan, yaitu pada bentuk isim maksur dan pada bentuk isim apa? Manqus. Ya, ini harus kita pahami, wahai saudaraku dan saudariku, fungsi kegunaan dari bentuk huruf ma'ani, huruf yang punya arti sekaligus punya tugas. Apa namanya? Harful jar. Ya, huruf jar agar antum dan antunna mudah untuk menghafalkannya, ada 9 tadi. Apa saja tadi? Bila kalian mimpi Ali rupawan. Apa? Bila kalian mimpi Ali rupawan. Ya, untuk memudahkan kita menghafalkannya. Ya. Apa itu rincian dari bila kalian mimpi Ali rupawan? Apa rinciannya? Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba. Ya, jadi untuk memudahkan apa tadi? Bila kalian mimpi Ali rubbawan. Rubba, ini huruf yang terakhir. Ya. Jadi ketika antum antunna mendapati ada isim, apapun itu bentuknya, baik itu mufrad, baik itu musanna, baik itu jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, asmaul khamsa, maksur, manqus, ismul ladzi la yansarif, ya. Apapun isim yang antum dapati dari 9 isim-isim yang mu'rab itu, yang sudah kita selesaikan pembelajarannya, lalu isim-isim tersebut diawali dengan apa? Huruf jar. Apa tadi huruf jar? Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba. Bila kalian mimpi Ali rupawan, maka pastikan isim itu i'rabnya wajib apa? Majrur. Ya, wajib apa? Majrur. Maka ketika kita mempelajari al-asma al-majrurah, isim-isim yang di i'rab majrur, saudaraku dan saudariku, pahami. Yang pertama, bab yang pertama adalah isim yang diawali dengan apa? Huruf jar. Ya. Nah, kita harus tahu dan kita harus hafal apa saja itu bentuk huruf jar. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham bentuk-bentuk huruf jar, ya kan? Sudah kita pahami, sudah kita hafalkan, maka tinggal kita apa? Yang menentukan ya, i'rab atau jabatan isim yang terletak sesudah huruf jar. Mungkinkah isim itu akan kita i'rab marfu? Mungkinkah isim itu akan kita i'rab apa? Mansub? Enggak mungkin. Karena apa? Ya, pembahasan yang terakhir al-asma al-majrurah, isim-isim yang di i'rab majrur meliputi yang pertama adalah apa? Isim yang diawali, isim yang didahului dengan apa? Huruf jar. Ya. Maka tinggal kita melihat isim yang diawali dengan huruf jar itu isim mufrad tidak? Kalau dia isim mufrad, pastikan tanda jarnya dengan kasrah ataupun kasratain. Ketika isimnya itu musanna, menunjukkan arti dualis, pastikan tanda jarnya dengan apa? Ya, yaitu dengan akhiran apa? Aini. Ketika isimnya itu jama' apa? Mudzakkar salim, ya, dan dia diawali dengan huruf jar, pastikan majrurnya tanda jarnya dengan apa? Ya, yaitu dengan berakhiran apa? Ina. Ketika isimnya itu berbentuk jama' muannas salim, ya, maka pastikan tanda jarnya dengan apa? Kasrah ataupun kasratain. Ketika isimnya itu berbentuk jama' apa? Taksir, pastikan juga dengan kasrah ataupun kasratain.
ketika isimnya itu berbentuk al-asma al-khamsah, isim-isim yang lima, abun, akhun, hamun, fu, dan zu, maka pastikan majrurnya ketika diawali dengan huruf jar, tandanya juga dengan apa? Ya, ya, seperti apa? Ya, yaitu kata abun, ya, menjadi apa? Abi Hurairata. Kemudian menjadi apa? Ya, akhi fulanin. Kemudian menjadi apa? Hammi fulanin. Kemudian menjadi apa? Fi fulan, zi malin, dan seterusnya. Dia berakhiran dengan apa? Huruf ya, karena bentuknya adalah apa? Al-asma al-khamsah. Begitu pula ketika bentuk isim itu adalah apa? Isim maksur. Ya, isim yang berakhiran dengan apa? Alif lazima, dan huruf sebelumnya apa? Fathah. Maka ketika isim itu diawali dengan huruf apa? Jer. Salah satu dari huruf jer, bila kalian mimpi Ali rupawan tadi, pastikan tanda jernya dengan apa? Kasrah muqaddarah. Kasrah yang diperkirakan. Seperti kata Musa, seperti kata Mustafa. Ketika diawali dengan huruf jer, ya, maka pastikan penulisannya, penyebutannya sama, ya. Bi Mustafa, ya, bi Musa, ya. Tidak ada perbedaannya. Hanya saja ketika saudaraku, saudariku ditanya, bi Musa, bi Mustafa, ya. Musa, Mustafa yang telah diawali dengan bi, i'rabnya apa? Jawab, i'rabnya majrur, i'rabnya jar, khafad. Apa tanda jarnya? Pastikan dengan kasrah muqaddarah, karena dia isim maksur. Begitu pula ketika isimnya itu bentuknya manqus. Apa itu isim manqus? Isim yang berakhiran dengan ya ulazima, ya yang tetap, bukan ya tambahan, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Pastikan ketika isim manqus itu diawali dengan huruf jer, salah satu dari huruf jer, maka ya, dia harus di i'rab majrur, ya, i'rabnya tandanya dengan kasrah muqaddar. Seperti apa? Al-hadi, al-qadi. Ini adalah isim manqus. Nah, ketika isim manqus itu diawali dengan salah satu dari huruf jer, maka apa? Tetap bil-hadi, bil-qadi. Tidak ada perubahan baik sebelum ataupun sesudah dimasuki apa? Huruf jer. Akan tetapi ketika kita diminta untuk menunjukkan i'rabnya, tandanya, maka antum-antunna harus menjawab bil-qadi, bil-hadi, i'rabnya majrur, tandanya dengan apa? Kasratun muqaddaratun. Kasrah yang diperkirakan, kasrah yang disembunyikan. Begitu pula ketika isim itu bentuknya ismul ladzi la yansarif, atau al-mamnu' minasarif, atau ghairu munsarif. Ketika isim-isim apa? Ismul ladzi la yansarif, yang rinciannya ada berapa? Ada 12, ya, terkumpul menjadi 3 kelompok. Bisa dilihat lagi nanti bukunya. Kelompok yang pertama ada 3, kelompok yang kedua ada 3, kelompok yang terakhir ada 6, ya. Ketika kita mendapati al-asma alladhi la yansarif, atau ghairu munsarif, atau al-mamnu' minasarif, kemudian isim itu diawali oleh salah satu dari apa? Bentuk huruf jer, bila kali'an min fi'ali rubbawan, bila diawali dengan salah satu dari huruf itu, pastikan tanda jernya atau i'rabnya apa? Majrur, tandanya dengan apa? Fathah. Ya, tandanya dengan apa, saudaraku, saudariku? Dengan fathah. Mengapa dengan fathah? Bukan dengan kasrah, bukan pula dengan ya, bukan dengan kasrah muqaddarah. Karena ismul ladzi la yansarif, majrurnya bukan dengan kasrah, ya, majrurnya bukan dengan ya, bukan dengan kasrah muqaddarah, tapi dengan apa? Dengan fathah. Dan bisa antunna lihat kembali, mengulang kembali tentang apa, halaman 330. Di sana ada marfu dengan contoh-contohnya, dengan tanda-tandanya. Di sana ada mansub dengan contoh-contohnya, dengan tanda-tandanya. Di sana ada majrur dengan contoh-contohnya dan juga tanda-tandanya, terutama di bagian yang ke-9. Apa itu? Al-ismul ladzi la yansarif, ya. Al-ismul ladzi la yansarif ketika marfu dengan apa di sana? Dhammah.
Ketika mansub dengan apa? Dengan fathah. Ketika majrur dengan apa? Dengan fathah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi, ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku, al-asma al-majrurah, isim yang harus di-i'rab majrur, yang pertama dan yang utama, apa tadi? Bila isim tersebut diawali oleh apa? Huruf jar. Oleh salah satu dari apa? Huruf jar. Ya, dan ini harus antum dan antunnah hafalkan. Di halaman 5 tadi, harus antum dan antunnah ketahui agar kita cepat untuk mengaplikasikan ya 4 dari tanda-tanda apa? Jar, kasrah, fathah, ya dan kasrah muqaddarah. Kemudian ya, yang berikutnya isim itu dipastikan i'rabnya apa? Majrur. Yang berikutnya adalah bila isim tersebut diawali dengan apa? Harful qasam. Ya, huruf apa? Huruf qasam. Nah, apa itu huruf qasam? Yaitu huruf yang memang tugasnya, maknanya, artinya itu digunakan untuk bersumpah. Ya. Jadi tolong dipahami baik-baik bahwasanya harful qasam adalah huruf ya, masuk ke dalam huruf ma'ani, huruf yang punya makna, punya arti, sekaligus punya tugas. Apa artinya? Artinya adalah menunjukkan makna untuk bersumpah. Ya, seperti kalimat apa? Wallahi, tallahi, billahi. Inilah apa? Bentuk dari apa? Huruf qasam. Wa, kemudian apa? Ta, kemudian apa? Bi. Yang mana makna dari masing-masing ini huruf artinya adalah demi dalam bahasa kita. Ya, dan di dalam keyakinan kita, di dalam akidah kita sebagai seorang muslim, ya kita dilarang untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Kata kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ya bighairillahi faqad asyraka." Siapa orangnya yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh orang itu telah apa? Melakukan kesyirikan. Maka gunakan huruf-huruf qasam ini hanya apa? Ya, untuk Allah Rabbul Alamin. Wallahi, tallahi, billahi. Dia punya arti dan dia juga punya fungsi. Apa fungsinya? Ya, wa tawabi ini fungsinya sama dengan fungsi huruf jar, yaitu menjadikan lafzul jalala, yaitu menjadikan isim yang terletak sesudahnya itu i'rabnya wajib apa? Majrur. Wajib apa? Majrur. Harus dijarkan, tidak boleh apa? Dinasabkan, tidak boleh pula dibaca marfu. Ya, maka yang harus antum dan antunna pahami, ketika kita sudah masuk ke dalam bab yang ketiga, yang terakhir, al-asma al-majrurah, isim-isim yang di-i'rab majrur, ketahuilah bab yang pertama adalah bila isim tersebut, kata tersebut, kata benda dan semisalnya itu, bila dia diawali satu, oleh huruf apa? Jar, dengan rinciannya tadi. Dua, bila dia diawali dengan apa? Huruf qasam, yaitu huruf yang memang digunakan untuk apa? Bersumpah. Jadi kita tidak boleh menyebutkan apa? Wallaha. Ya, tidak boleh kita menyebutkan apa? Naam, wallaha. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh pula kita menyebutkan apa? Wallahu. Tidak boleh. Mengapa? Karena waw di sini ya, saya maknai menunjukkan arti bersumpah demi Allah. Ya. Begitu pula dengan huruf-huruf yang lainnya. Maka kita harus membacanya dengan apa? I'rab majrur, yaitu wallahi. Ya, wallahi. Tidak boleh wallaha wala wallahu. Limada? Karena masuknya amil huruf qasam sebelum lafzul jalalah ini. Jadi masuknya huruf yang menunjukkan arti untuk bersumpah sebelum lafzul jalalah. Semoga keterangan ini ya, bisa kita pahami dengan baik dan benar. Jadi yang ingin saya tekankan ya, pada pembahasan yang pertama dari isim-isim yang di-i'rab apa? Majrur adalah
hafalkan bentuk-bentuk huruf jar. Apa tadi? Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba. Hafalkan pula bentuk huruf qasam. Huruf yang memang digunakan untuk apa? Bersumpah. Apa itu? Yang sangat masyhur adalah wa, kemudian apa? Ta, kemudian apa? Bi. Ya, dan ingat, bi di sini tidak sama dengan bi yang ada pada huruf jar. Karena pada huruf jar juga ada bi. Ya, tapi bi di sini menunjukkan arti demi. Billahi bi rabbi Ka'bah. Ya. Jadi demi Allah, demi Rabb-nya Ka'bah. Jadi kita artikan bukan dengan, bukan bersama, tapi apa? Demi. Ya, ini tolong dibedakan antara bentuk-bentuk huruf jar dengan apa? Bentuk huruf kosam. Meskipun berbeda, wahai saudaraku dan saudariku, namun fungsi daripada huruf jar dan huruf kosam ini apa? Sama. Apa fungsinya? Ingat, memajrurkan isim yang datang apa? Sesudahnya. Imma dengan tanda jar kasrah au kasratain, fathah, ya, dan kasrah muqaddarah. Semoga ya, penjelasan ini, ya, keterangan ini bisa menambah wawasan kita tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Bahwa ketika kita mendapati isim, tidak semata-mata isim itu di i'rab marfu dengan tanda-tandanya, yaitu apa? Dhammah, alif, waw sukun, dhammah muqaddarah. Tidak pula ketika kita mendapati isim, harus kita i'rab apa? Mansub dengan tanda fathah, dengan tanda kasrah, dengan tanda alif, dengan tanda ya, dengan tanda fathah apa? Muqaddarah. Tapi juga kita apa? Akan mendapati isim yang bisa juga di i'rab dengan apa? Tanda i'rab apa? Majrur. Ya. Apa tadi majrur? Ya, tandanya tadi kasrah au kasratain, fathah, ya, dan kasrah muqaddarah. Kapan kasrah ini digunakan? Salah satunya pada mufrad, salah satunya pada jamak muannats salim, salah satunya pada jamak apa? Ya, taksir. Kapan fathah digunakan? Pada ismul ladzi la yansharif. Kapan ya digunakan? Pada musanna, pada jamak mudzakkar, pada asmaul khamsah. Kapan kasrah muqaddarah digunakan? Pada maksur dan isim manqus. Ini harus kita kuasai, wahai saudaraku dan saudariku, sehingga ketika kita mendapati isim di dalam sebuah kalimat, kita hanya fokus imma isim ini saya i'rab marfu, ya, dengan salah satu dari tujuh itu, atau imma isim ini saya i'rab apa? Mansub, ya, dengan apa? Salah satu dari 12 apa? Pembahasan yang ditambah dengan apa? Dua, yaitu isimnya la dan isimnya dhanna dan saudara-saudaranya. Atau apa? Isim ini saya baca dengan apa? Majrur. Nah, pembahasan majrur kali ini kita apa? Dikenalkan, yaitu apa tadi? Bila isim itu diawali oleh apa? Huruf jar, ya, dengan bentuk-bentuknya, ataupun huruf qasam dengan bentuk-bentuknya. Ya, jadi ingat, isim itu di i'rab majrur bila, yang pertama ya, bila diawali dengan salah satu dari huruf jar ataupun diawali dengan apa? Huruf yang menunjukkan arti apa? Sumpah. Dan di dalam keyakinan kita, sumpah tidak boleh kita peruntukkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pula sumpah kita peruntukkan apa? Dengan kemuliaannya Ka'bah, dengan kemuliaannya kota Makkah dan kota Madinah, dengan kebaikannya kedua orang tua kita, tidak diperbolehkan. Sumpah dalam akidah kita hanya diperuntukkan untuk Allah Rabbul Alamin. Karena orang yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam apa? Dosa berupa kesyirikan. Semoga pelajaran ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalal memberikan kefahaman, memberikan kesabaran atas apa yang kita usahakan, dan pada akhirnya kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Rabbul Alamin. Itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah fid dunya, lebih-lebih nanti di yaumil akhir.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tetap semangat, ya, tetap semangat apapun kondisi keadaan kita, dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.